Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yanto 54 Official. Pada sore hari ini saya kembali ke Terminal Pondok Pinang ya. Nah, ini untuk melihat angkatan sore. Sekarang jam 17 lewat 20 menit. Nah, ini di sini udah ada Sidarja Lebak Bulus Gapuraning Rahayu R177, dan di sebelahnya ada base premium sama tujuan Sidarja. Di sebelah base premium ada Cahaya Tran tujuan Jogja Klaten, dan di sebelah Cahaya ada PO Raya dengan tujuannya Semarang Solo ya. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan ragu untuk like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe teman-teman adalah motivasi saya biar saya makin semangat terus dalam membuat konten-konten berikutnya. Nah, kira-kira seperti ini di shelter ruang tunggu ya. Udah cukup lumayan ramai di sore hari ini. Nah, ini teman-teman masuk Agung Sejati Noah dengan tujuannya Purwantoro Wonogiri. Jam 17 lewat 48 menit baru masuk di Terminal Pondok Pinang. Nah, ini Mas Pandi Ahmad ikut Noah ya, dia mau perjalanan nge-trip. Mangkat Mas, yo hati-hati yo. Ini Mas Pandi berangkat nih nge-trip Agung Sejati. Wah, ini dikasih oleh-oleh sama Mas Rian. Dan ini STJ Gina masuk. Ini STJ yang pertama yang masuk di Terminal Pondok Pinang jam 17 lewat 49 menit. Agung Sejatinya diberangkatkan kembali AS130 dengan tujuannya Purwantoro dengan nickname-nya Noah. Jam 17.51 menit diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang. Nah, ini di dalam ada Mas Pandi Ahmad ya. Oh, itu dia di deck bagian bawah tuh. Dia nge-trip. YouTuber spesialis perapatan Edson di Uleri ya. Nah, ini karena cukup rame ya, sempit, jadi proses keluarnya agak ekstra nih. Oke, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan Agung Sejati Noah. Nah, di sini juga ada Palala, ini mau diberangkatkan kembali dengan itemnya Jalapati. E07 ya. Nah,
Dan di sini juga ada 27 tran nih yang baru datang Malang Bubulak dengan nickname-nya NYK. Oh, ini penumpang 27 tran ramai banget ya di sore hari ini. Ini masuk Pahala Kencana ya, Bogor Palembang. Ini unit lama nih, masih memakai livery klasiknya nano-nano, memakai bodinya ini Pahala Kencananya mah menggunakan karoseri Nusantara Gemilang ya, aluminium body. Oh, ini masih pakai livery klasik, livery nano-nano ya. Menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1526. Nah, ini dia STJ Ano masuk, wih kenceng ya. Jam 18.25 menit, ini STJ Ano nya baru masuk ya di Terminal Pondok Pinang. Seperti biasa ini ngisi seri P ya. Masuk Garuda Mas dengan tujuan Ponorogo, Gasetong, perintis militer, weh, cakep. Nah, ini ada PBB ya, Blue Sapphire. Cakep ya. Unitnya boys banget ini, asli keren. Ini dengan tujuan Wonosobo ya. EBB kembali diberangkatkan, Blue Sapphire dengan tujuan Wonosobo. Cakep banget ya, variasi lampu-lampunya. Dan ini ada yang baru masuk, Handoyo. Ah, ini kondisi di shelter ruang tunggu ya, Terminal Pondok Pinang. Masih cukup ramai nih, masih menunggu bis-bisnya yang belum pada datang. Sekarang jam 18.41 menit ya. Dan ini udah standby STJ. STJ Ano ngisi seri P. Dan Ginanya seri T.
Nah, ini penumpang udah dipersilahkan masuk ya. Wah, ini di Pondok Pinang ada hiburan dadakan ini. Ini dia teman-teman, STJ Anonya diberangkatkan kembali jam 18.51 menit. Ini dengan seri ngisi seri P ya. Setelah ganti livery, tampilannya makin kece nih. STJ Ano menggunakan sasis Scania K410IB. Oke, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini penumpang-penumpang STJ Gina udah dipersilakan masuk ya. Ini udah persiapan mau diberangkatkan ini. STJ Gina udah persiapan diberangkatkan ya dari Terminal Pondok Pinang dengan ngisi seri T. Jam 19.08 menit, sudah persiapan diberangkatkan. Tim TikTok ini ya, tadi baru nyampe, hanya istirahat sebentar, langsung diberangkatkan kembali menuju arah timur dengan ngisi seri T. Oke, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan STJ Gina menggunakan sasis Volvo B11R